Informasi pertama nih lur, ini ada jembatan rusak nih. Apa tuh? Jadi oprit jembatan di desa Mekarjaya. Kepolisian sektor Bahar Selatan meninjau oprit jembatan 8C yang longsor di desa Mekarjaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi terlihat memantau kondisi oprit jembatan yang ambrol tersebut. Jembatan 8C ini merupakan jembatan penghubung 5 desa di Kecamatan Bahar Selatan. Jembatan ini menjadi akses vital dan urat nadi perekonomian warga setempat untuk membawa hasil perkebunan. Selain melihat kondisi oprit jembatan, polisi juga memasang polis line di area oprit jembatan yang jebol. Pemasangan garis polisi bertujuan agar pengguna jalan yang melintasi jembatan dapat lebih berhati-hati. Dengan adanya pemasangan polis line ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya laka lantas. Di sisi lain, polisi berharap institusi terkait dapat segera melakukan perbaikan oprit jembatan yang rusak. Dari Polsek Bahar Selatan, saya Kapolsek Bahar Selatan bersama Kanit Sabara dan Pak Babin melaksanakan pemasangan garis polisi untuk menghindari kecelakaan atau yang menyebabkan orang lain celaka. Untuk sementara kami pasang garis polisi agar bisa nampak malam-malam karena longsornya ini agak lebar di jembatan ini. Jembatan ini udah lama longsornya, cuma selama ini diperbaiki sama masyarakat dibantu dari KUD-KUD untuk ditimbun menggunakan tanah. Tapi itu dari swadaya di sini mungkin nggak kuat. Di lokasi jembatan tidak terdapat fasilitas penerangan jalan, sehingga gelap saat dilintasi pada malam hari. Ya agak sulit, ya agak susah ya. Takut ya terjadi yang tidak diinginkan lah ya, kayak kecelakaan itu kan. Karena kalau malam itu lebih bahaya lagi kan, di sini ada lubang. Kerusakan oprit jembatan telah terjadi sejak sebulan terakhir. Mulanya, kondisi lubang pada oprit jembatan terlihat kecil, namun semakin lama kondisi lubang semakin bertambah parah. Dovia Putri Sanjaya.